Oke, halo semuanya, selamat Sabtu pagi lagi, selamat berakhir pekan, dan selamat menjalankan puasa Ramadan bagi Anda yang menjalankannya. Di pertengahan bulan puasa ini, kita akan coba lihat sepasang sepatu lagi. Walaupun sayang ini bukan sepatu saya, ini punya Bos Charlie kemarin. Dan ini adalah Adidas NMD XR1, tapi bukan track knit. Dan ada juga yang bilang Adidas NMD XR1 JD gitu. Katanya sih ini eksklusif di drop di JD Sport UK. Katanya begitu. Nah, ini adalah salah satu apa namanya packnya dari 3 pasang yang dirilis pada Summer 2017 ini. Kalau nggak salah sih rilisnya tanggal berapa ya, pokoknya sekitar bulan Maret 2017 kemarin sih, Maret 27 kayaknya sih, 27 Maret. Dan ini eksklusifnya itu di drop di jdsport.co.uk. Nah, masing-masing pasang dari pack sepatu ini, sayang kita nggak ada dua pack yang lainnya, identitasnya ataupun yang menjadi ciri khasnya adalah dengan strap merah di sini. Tuh, ini masing-masing pasangnya itu pasti masih ada strap merahnya. Dan yang jelas, ya jelas sketch-nya di sini. Dan selain yang grey, yang upper grey ini, busnya itu warnanya nggak putih. Nah, yang lainnya itu, dua pasang lainnya ada busnya yang warnanya hitam, semuanya hitam deh kayaknya. Itu. Dan uppernya ini bukan prime knit, tapi uppernya mesh gitu. Nggak tau lah, pokoknya ini kelihatan beda aja sih, karena tumben nih XR1 kayaknya, atau saya yang belum tahu, XR1 nggak pakai prime knit tapi pakai mesh gitu. Gini aja sih bahannya, mungkin bisa dilihat nih kawan-kawan, seperti biasa lah XR1 ya, ada cage-nya juga di sini, tumbennya juga biasa, dan ini suede-nya rada halus ya, halus banget ini, kayak numpuk malah ini gitu. Ya, kemudian juga soalnya seperti biasalah, seperti biasanya X talinya kayaknya nggak reflektif nih. Talinya flat laces nggak reflektif. Kemudian logo Adidasnya di sini, lidahnya. Dan seperti biasa. Gitu. Nah, ini soalnya warnanya begini dengan yang di ini stepnya itu warna putih. Itu sih mungkin spesialnya, karena apa ya, dia cuma dirilis di JD aja sih katanya begitu. Nah, itu aja. Sekali lagi, ini nggak pakai prime nih. Dia ngasih fitur yang beda lah mungkin kalau dari segi kenyamanan. Kalau saya sih belum merasain ini karena memang bukan ukuran saya gitu dalamnya. Tapi kalau primate kan mungkin dia stretchy banget ya, rada-rada ada kayak pencampuran karetnya gitu. Kalau ini kan dia nggak terlalu stretchy sih gitu. Tapi nggak tahu nih bagi yang pakai ini feel sock like-nya itu dapat apa enggak. Ya mungkin itu aja sih. Kita kalau di apa ya, dibandingkan sih dia ya oke lah, kita bilang dibandingkan sama yang primit gitu aja mungkin, karena uppernya ini mesh bukan primit, jadi ini nggak terlalu stretchy. Ini itu aja. Kalau ada kawan-kawan di sini yang mau lihat detailnya, bisa dilihat lagi tuh. Yep. Nah, kalau ada yang mau kasih saran, ketik komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Yang sudah menonton waktu menonton video ini, selamat berakhir pekan dan jangan lupa bahagia. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.